Saya Wibisono Adi Prabowo dari jurusan manajemen angkatan 2014, lulus tahun 2018. Saya di bagian Unit of Management System Development di Departemen Business Process Development di PT Semen Indonesia. Saya diwisuda bulan September 2018, diterima di PT Semen Indonesia per tanggal 1 Desember 2018. Jadi di Management System Development ada dua job pekerjaan. Yang pertama terkait audit, yang kedua terkait KPKU. Di tempat saya di bagian KPKU. Jadi KPKU semacam penilaian kinerja yang mengadop dari Malcolm Baldrige. Jadi di setiap BUMN diwajibkan untuk menerapkan KPKU di lini bisnisnya. Saya membuktikan bisa bekerja dan diterima di PT Semen Indonesia. Selain itu, rekan dari angkatan saya juga banyak diterima di Semen Indonesia Group. Harapan saya buat adik-adik, selain fokus pada kegiatan akademik, juga dapat mencari peluang di lini bisnis lain, seperti halnya di kewirausahaan. Dimana seperti yang saya alami, saya pernah mensuplai bahan baku alternatif dari Blotong pabrik gula untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku alternatif pembakaran untuk proses produksi semen. Dan itu saya lakukan pada saat saya masih semester 6. Saya Uisi.